Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih berada di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Untuk menyambung video sebelumnya, itu kita jalan-jalan di kawasan wisata Bukit Cinangke di daerah Danau Singkara, tepatnya di atas Danau Singkara ya. Itu ada wisata yang sangat wow, keren sekali. Itu namanya Bukit Cinangke. Jadi itu ada di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin mereview atau melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ini temanya adalah kapal pesiar. Jadi ini ada restoran atau kafe yang seperti kapal pesiar. Jadi ini sudah jam 6 sore, ini sudah hampir mau tutup. Jadi kita tidak bisa pesan, meskipun kita tidak pesan, kita masih bisa masuk ke dalam sini untuk melihat pemandangan yang luar biasa sekali. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya dulu ya teman-teman. Karena itu semua sangat membantu saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat. Hai Bu. Nah, seperti inilah suasana di luar bangunan ini yang menyerupai kapal pesiar ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini ada memang didesain seperti kapal pesiar di atas bukit. Jadi kita di sini bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa, amazing, masya Allah. Teman-teman bisa perhatikan, itu di bawah sana ada sawah Solo yang begitu indah, dikelilingi bukit barisan, kemudian ada lika-liku jalan di sana, kemudian ada sedikit perkampungan, dan di ujung sana ada Danau Singkara. Wow, amazing. Ini benar-benar keindahan alam yang sangat sempurna di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Masya Allah, nanti kita akan menikmati sunset di sini. Ini sudah hampir terlihat nanti betapa indahnya sunset. Wow, amazing. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata yang indah. Pokoknya teman-teman bisa langsung menikmati ke sini sendiri. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saya yang tidak. Pokoknya tidak bisa saya ungkapkan betapa indahnya suasana alam yang ada di sini. Dan ini kita bisa melihat ke samping sebelah kanan saya ini. Di sini nanti kita bisa menemukan ada villa. Jadi di bawah ini masih satu kawasan Bukit Cinangke. Jadi ini ada villa. Nah, villanya ini kita bisa menginap di sini atau seperti penginapan ya, itu satu rumah atau ada beberapa rumah di sini atau beberapa villa. Teman-teman bisa perhatikan itu. Ini masih satu kawasan di Bukit Cinangke.